Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, satu hari menjelang pertandingan diadakan sesi Primatch Press Conference. Pertandingan antara Persiraja Banda Aceh menghadapi Persebaya Surabaya yang akan berlangsung di Stadion Kompian Sujana besok. Langsung coach telah hadir dari tim Persebaya, head coach Aji Santoso dan juga pemain Samsul Arif. Langsung coach, persiapan tim jelang menghadapi tim Persiraja besok. Iya, persiapan tim sudah cukup, semuanya sudah bagus, berjalan dengan baik. Hanya nanti sore kami tinggal melakukan aktivasi saja di lapangan karena pertandingan diundur satu hari. Yang biasanya kami hamin dua itu libur, akhirnya ini latihan, tetapi latihan sore nanti, kemarin seharusnya libur, tetapi sore ini nanti kami hanya melakukan latihan fun aja ya, yang banyak ke masalah finishing. Terima kasih, coach. Mungkin dari sisi pemain, Bang Samsul Arif, komentar seperti apa nih persiapan? Ya, dengan mundurnya satu hari pertandingan, kita punya waktu untuk recharge energi kita ya, satu hari lumayan, karena kita punya jarak yang lebih banyak untuk menghadapi pertandingan besok. Baik, terima kasih, Bang Samsul. Coach, sudah ada pertanyaan, coach, dari rekan media yang hadir. Untuk Coach Aji nih, apa yang dibenahi pasca pertandingan menghadapi Persija yang lalu, Coach? Mengingat permasalahan yang sama, sering hilangnya fokus pemain di menit akhir, mungkin ada evaluasi yang Coach sampaikan. Ya, menurut saya dua kejadian ketika kami melawan Persela Lamongan dan Persija, menurut saya itu sudah cukup. Sudah berulang-ulang kali saya sampaikan ke seluruh pemain, tetap fokus, tetap konsentrasi sampai menit akhir. Sampai wasit telah meniup peluit bunyi tanda pertandingan berakhir. Ini yang sedikit menjadi fokus kami. Kemarin sebenarnya secara cara bermain, organisasi pertahanan, persegi penyerangan, sampai menit ke-90 itu tidak ada masalah. Tetapi ada sedikit anak-anak little bit underestimate terhadap lawan, itu yang menjadi bencana buat kami. Dan ini sudah saya sampaikan, saya juga sudah melakukan teguran yang sangat keras kepada seluruh pemain untuk tetap fokus sampai peluit berbunyi. Ini menurut saya harus kami lakukan di pertandingan melawan Aceh nanti supaya pemain tetap fokus sampai pertandingan berakhir. Dan ini sudah kami evaluasi kok. Sudah kami evaluasi kenapa lawan bisa cetak gol, kenapa kita bisa kebobolan, kita evaluasi. Dan sudah ketemu permasalahannya. Kalau sudah ketemu permasalahannya, tinggal bagaimana kita mengantisipasi, dan itu pemain yang melakukan, bukan pelatih. Pelatih hanya memberi informasi, kan begitu. Oke, baik, Coach. Ini mungkin lanjutan dari yang disampaikan, Coach, dari Jawa Pos juga, dari Mas Farid. Tentu dengan 5 kebobolan di 2 pertandingan terakhir, lini belakang menjadi sorotan, Coach. Mungkin apa yang terjadi di lini belakang, dan mental pemain seperti apa, Coach? Iya, makanya kemarin setelah melakukan evaluasi melalui video, ketika selesai melawan Persela, tentunya ini menjadikan motivasi pemain untuk lebih siap mental. Dan saya berharap dan saya yakin mentalnya anak-anak sudah tidak ada masalah karena tidak perlu kita sedih yang berlarut-larut karena hasil sudah tidak akan berubah lagi. Jadi menurut saya itu yang saya sampaikan ke pemain, dan yang terpenting saat ini kalau kami ingin berada di tangga juara, di jalur juara, tidak ada pilihan lain, besok kita harus menang. Siap, baik, terima kasih. Untuk Bang Samsul nih, kira-kira sebagai pemain depan dan juga pemain senior di tim, komentarnya melihat dua laga terakhir ini sering kebobolan di menit akhir seperti apa nih, Bang Samsul melihatnya? Ya, di 4 atau 3 pertandingan terakhir kita selalu meraih hasil yang kurang maksimal ya, menghadapi tim-tim yang peringkatnya jauh di bawah kita. Ya mungkin seperti kota Ji bilang, kita sedikit ada underestimate. Dan pertandingan nanti nggak boleh terjadi lagi karena kita harus fokusnya, kita harus tambah lagi, konsentrasi harus tambah, dan fighting spirit kita harus tambah. Karena yang kita hadapi tim Persiraja, walaupun dia di peringkat yang ada di bawah, yang paling bawah, tapi mereka di statistik terakhir mereka cuma kebobolan mungkin satu gol, setiap pertandingan hanya satu gol, bisa menahan Arema, dan itu mungkin bukti mereka tim yang bagus sekarang. Dan mudah-mudahan kita bisa meraih hasil positif, bisa menang, dan kita harus punya fighting spirit yang lebih lagi. Baik, terima kasih.
Lanjut ini Bang Samsul, ada sedikit lagi sebagai pemain senior, diskusi terhadap pemain-pemain ini seperti apa? Karena Persiraja seperti yang disampaikan memang menghadapi tim-tim besar, mereka menjadi killing team, seperti itu. Mungkin Bang Samsul gimana komentarnya nih? Lanjutan dari Jawa Pos. Ya, semua pemain punya tanggung jawab penting buat pertandingan, untuk menangkan pertandingan ini, bukan cuma saya aja. Saya rasa semua tahu apa yang harus dilakukan nanti, bukan cuma saya yang senior atau saya yang lebih tua atau gimana, tapi semua pemain punya kewajiban yang sama dan punya tanggung jawab sama untuk memenangkan tim ini, untuk berkontribusi buat tim ini. Dan saya pikir teman-teman sudah siap dan mengerti dengan tanggung jawabnya nanti di pertandingan besok. Baik, terima kasih Bang Samsul. Mungkin terakhir untuk Coach Aji nih, terkait Falford, apakah ada persiapan khusus yang diberikan apa Falford sendiri kesulitan nih belum menyatu dengan tim? Ya, yang jelas Falford sudah pecah telur, tetapi menurut saya itu masih kurang. Kenapa? Karena beberapa kali di pertandingan terakhir lawan Persibia dia dapat dua peluang yang harus gol. Tentunya saya push dia untuk bisa melakukan hal yang terbaik ketika mendapatkan peluang. Dan memang perlu kami banyak latihan finishing untuk itu. Nanti sore kita akan banyak latihan finishing untuk persiapan pemain-pemain kalau mendapatkan peluang supaya tidak disia-siakan seperti pertandingan kemarin. Baik, terima kasih Coach. Saya rasa cukup sesi pre-match press conference bersama Persebaya. Sukses untuk Persebaya dalam persiapan pertandingan besok dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.